Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Senang sekali Kak Angga bisa belajar bersama kalian lagi. Oh ya teman-teman, teman-teman sudah sarapan dan berolahraga belum hari ini? Kalau belum berolahraga, setidaknya teman sempatkan untuk peregangan otot ya. Yuk sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Memangnya kenapa, Nak? Aku kangen main di sawah. Sawah di kampung kakek luas banget ya, Bu? Iya, negara kita memang negara agraris, Nak. Tapi, Bu, negara kita kan juga negara kepulauan yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Berarti negara kita negara maritim juga dong. Jadi bingung aku. Kira-kira Indonesia itu negara agraris atau maritim ya? Habis kita cuci piring, kita cari tahu sama-sama ya, Nak. Oke? Oke. Indonesia, negara agraris atau maritim? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pulau milik Indonesia lebih dari 17.000 pulau. Luas total wilayah Indonesia sekitar 5,2 juta kilometer persegi. 2/3 diantaranya, yakni sekitar 3,3 juta kilometer persegi berupa lautan. Sementara, sisanya berupa daratan. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Disebut demikian karena dikelilingi laut dan memiliki banyak pulau. Indonesia juga berlimpah sumber daya alam laut seperti ikan, minyak bumi, garam, dan lain sebagainya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat jumlah nelayan di Indonesia sekitar 1,5 juta orang. Jumlah ini hanya sekitar 1% dari 138 juta orang angkatan kerja. Padahal, luas lautan dan potensi kelautan yang dimiliki di Indonesia sangat melimpah. Jumlah nelayan yang sedikit berdampak pada hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan yang dikumpulkan hanya sekitar 16 juta ton per tahun. Jumlah masyarakat Indonesia yang makan ikan juga sangat sedikit. Setiap keluarga di Indonesia hanya makan ikan sebanyak 5,6 kg per tahun. Akibatnya, pendapatan dari bidang kelautan hanya sekitar 3,7% dari total pendapatan negara. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris.
Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani atau bercocok tanam. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah petani di Indonesia tahun ini sebanyak 38,3 juta orang. Jumlah tersebut mencapai 32% dari jumlah penduduk yang siap bekerja. Meskipun lebih besar dibanding jumlah nelayan, namun jumlah petani menurun dari tahun ke tahun. Sebelumnya, jumlah petani di Indonesia mencapai 55%. Penurunan terjadi karena penduduk yang siap bekerja beralih menjadi pekerja pabrik. Luas lahan sawah di Indonesia juga terus menurun dari tahun ke tahun. Kini, luas lahan sawah hanya sekitar 7,5 juta hektar atau sekitar 75 ribu kilometer persegi. Penurunan itu akibat perubahan fungsi lahan menjadi pabrik dan pemukiman penduduk. Jadi, menurut kamu, Indonesia itu negara agraris atau negara maritim? Pertanyaan yang sama nih, teman-teman. Jadi, menurut teman-teman, Indonesia itu termasuk negara agraris atau negara maritim? Tulis jawabannya di buku kerjamu ya. Pesan apa yang kamu pahami dari bacaan tersebut? Tulis dengan kalimatmu sendiri ya. Oh iya teman-teman, kosakata baru apa yang kalian dapat dari bacaan tadi? Kita cek sama-sama ya. Kata baruku. Kepulauan. Kepulauan adalah gugusan beberapa pulau atau kumpulan pulau. Maritim. Maritim adalah berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Agraris. Agraris adalah hal-hal mengenai pertanian, tanah pertanian, dan cara hidup petani. Hektar. Hektar adalah satuan ukuran luas sama dengan 10.000 meter persegi atau 10 ar. Daratan adalah tanah yang luas atau daya. Itu dia beberapa kosa kata baru kita ya. Sekarang Kak Angga punya sedikit games nih. Ikutin ya. Ayo berlatih. Coba tuliskan huruf berikut menjadi kosa kata yang tepat. Tuliskan jawabannya di buku kalian ya. Kata pertama, silahkan diutak-atik hurufnya ya teman-teman. Jawabannya apa ya? Kepulauan. Kata kedua. Sudah? Apa jawabannya? Betul, wilayah. Kata ketiga, silakan. Jawabannya betul, maritim. Kalau teman-teman nanti menemukan kosa kata baru lagi di bacaan tadi,
teman-teman boleh cari tahu maknanya di kamus ya. Teman-teman masih ingat kan? Kemarin kita belajar tentang kawasan rawan bencana bersama Mima dan Kak Rian. Berikut adalah kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Berapi. Berdasarkan informasi di gambar ini, di setiap Gunung Berapi ada pos pemantauan yang berfungsi untuk memantau kondisi Gunung Berapi setiap saat. Pos pengamatan 1 terletak di sebelah utara Gunung Berapi dan berjarak 2 km dari Gunung Berapi. Nah, sekarang coba teman-teman jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, rumah Gali berjarak 5 km di sebelah utara pos pengamatan 1. Termasuk zona apakah rumah Gali? Zona merah? Zona merah muda atau zona kuning? Ya, ada di KRB 1 atau zona kuning. Karena pos pengamatan ada di jarak 2 km utara Gunung Berapi. Jadi, rumah Galih berada di jarak 7 km di utara Gunung Berapi. Pertanyaan kedua, rumah Rani tepat berada di tengah-tengah rumah Gali dan pos pengamatan 1. Termasuk zona apakah rumah Rani? Zona merah, zona merah muda, atau zona kuning? Rumah Rani berada di tengah rumah Gali dan pos pengamatan. Jadi, berada pada jarak 2 km ditambah setengah dari 5 km, yaitu 2,5 km. Jadi, jarak rumah Rani 3,5 km utara Gunung Berapi, sehingga berada pada KRB 2 atau zona merah muda. Ayo menyimak! Nanti kalau kita jadi pulang kampung, Ibu akan ajak kamu ke waduk dekat tempat nenek. Kamu belum pernah kan? Waduk itu yang kayak danau ya, Bu? Kelihatannya sama, tapi yang beda itu cara pembentukannya. Kalau danau itu terbentuk dari proses alami alam, sementara waduk itu buatan manusia. Danau itu terbuat dari apa sih, Bu? Danau itu terbuat salah satunya dari letusan Gunung Berapi. Sebentar ya. Nih, gunung ini yang ada di kampung nenek, dulunya Gunung Berapi. Sekarang sudah nggak aktif lagi. Oh, untung aja udah nggak aktif lagi. Kalau masih aktif, aku takut ke rumah nenek. Kamu bisa aja. Teman-teman, bisa nggak kalian memperkirakan luas danau di gambar ini? Cara paling mudah adalah dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Kita coba hitung sama-sama ya. Ini panjang dan lebar danau yang sudah diketahui. Panjang danau pada peta adalah 9 cm. Karena peta ini mempunyai skala 1 banding 10.000, maka panjang danau sebenarnya adalah 9 dikalikan 10.000, sama dengan 90.000 cm, sama dengan 900 meter. Kemudian kita tahu bahwa lebar danau pada peta adalah 5 cm. Jadi, lebar danau sebenarnya adalah 5 dikalikan 10.000
sama dengan 50.000 cm. Sama dengan 500 meter. Barulah kita cari luasnya dengan cara menghitung panjang kali lebar. Jadi, kita kalikan 500 meter dikalikan 900 meter. Sama dengan 450.000 meter persegi. Jadi, luas danau tersebut kira-kira 450.000 meter persegi. Ayo mencoba! Dulu, Kak Angga suka jalan-jalan bareng teman-teman Kak Angga. Nah, ini foto Kak Angga waktu di danau atau Situ Patenggang di Bandung. Salah satu pemanfaatan danau, selain sebagai ekosistem alam, danau juga sebagai tempat pariwisata. Ada lagi nggak ya manfaat dari danau? Kalau kalian tahu, tulis jawaban kalian di buku kerja kalian ya. Setelah itu, jawab soal berikut ini. Ayo berlatih! Perhatikan diagram batang dan diagram garis berikut ya. Diagram batang dan garis tersebut dibuat dari data yang sama. Amati kedua diagram tersebut ya. Kemudian, salin dan lengkapi tabel berikut di buku kerjamu ya. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Pulau mana yang memiliki danau yang paling sedikit? B. Pulau mana yang memiliki danau paling banyak? C. Banyaknya danau di Pulau Jawa dan Bali lebih sedikit daripada banyaknya danau di Kalimantan. Menurutmu, mengapa hal ini bisa terjadi? D. Berapakah selisih danau yang dimiliki Pulau Kalimantan dan Sulawesi? Silakan teman isi tabelnya, kemudian coba jawab dulu semua pertanyaannya ya. Nanti kita cek sama-sama. Sekarang kita cek jawaban kita ya. Pertama, kita lengkapi dulu ya tabelnya. Berdasarkan diagram batang dan garis yang tadi, didapatkan data sebagai berikut. Pulau Kalimantan memiliki 139 danau. Pulau Sulawesi memiliki 31 danau. Pulau Sumatera memiliki 170 danau. Pulau Jawa dan Bali memiliki 30 danau. Dan Pulau Papua memiliki 127 danau. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Jawaban poin A. Pulau yang memiliki danau paling sedikit adalah Jawa dan Bali. Jawaban poin B. Pulau yang memiliki danau paling banyak adalah Sumatera. Jawaban poin C. Alasan mengapa di Kalimantan lebih banyak danau adalah karena Pulau Kalimantan lebih luas. Dan jawaban poin D. Selisih danau Pulau Kalimantan 139 danau dan Sulawesi memiliki 31 danau. Sehingga selisihnya 139 dikurangi 31 adalah 108 buah danau. Gimana teman-teman? Apakah jawaban kalian benar semua? Kalau belum, jangan ragu untuk latihan lagi ya. Proyek kreatif minggu ini.
Teman-teman, sekarang kita ke bagian yang paling menarik dari proyek kita, yaitu menciptakan erupsi gunung berapi. Caranya gimana ya? Ikuti Gak-Gak terus ya. Pertama-tama, kita masukkan 2 sendok soda kue ke dalam gunung berapi yang sudah kalian buat. Nah, ini dia fungsi dari botol bekas atau kaleng bekas yang ada di gunung berapi kalian. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok deterjen. Deterjen ini berfungsi untuk membuat gunung berapi lebih berbusa. Ketiga, tambahkan pewarna merah. Terakhir, tambahkan sekitar 100 ml cuka dan lihat apa yang terjadi. Mencapai KRB keberapa ya lava dari Gunung Kaangga? Zona merah, zona pink, atau zona kuning? Kalian coba di rumah ya. Setelah kalian mencoba, jangan lupa membuat laporan dalam bentuk karangan bebas. Tetapi memuat unsur berikut ini. Pertama, apa hal yang paling sulit saat membuat maket gunung berapi dan lingkungannya? Kedua, apa hal yang paling kalian sukai saat membuat maket gunung berapi? Ketiga, apa hal baru yang kalian pelajari ketika membuat proyek ini? Keempat, apakah proyek kalian sesuai rencana? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Kelima, jika proyek kalian tidak sesuai rencana, kalian bisa menuliskan harapan dan rencana kalian berikutnya ya. Refleksi. Sekarang, waktunya mengingat lagi pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari bacaan tentang Indonesia di awal pelajaran kita tadi? Lalu, kalian sudah tahu makna dari kosa kata baru yang kita temukan di bacaan tersebut kan? Bagaimana dengan luas danau? Tahukah kalian cara menghitungnya? Dan terakhir, pastinya kalian makin jago membaca data pada diagram batang ya. Bukan cuma itu, tentu kalian juga sudah bisa melengkapi diagram garis yang belum sempurna kan? Nah, pesan Kak Angga, teruslah berlatih di rumah. Seru ya teman-teman minggu ini, selesai sudah pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Tetap semangat ya, sampai jumpa!